Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengutarakan fadilah bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh di malam kedua bulan Ramadan tahun ini. Namun sebelum Al-Fakir mengutarakannya dengan secara detail, Al-Fakir tetap mengajak pada para sahabat semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini untuk kita semuanya. Doa Al-Fakir untuk para sahabat semuanya, semoga para sahabat semuanya diberi umur yang panjang serta barokah, diberi rezeki yang banyak halal serta barokah, amin. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah selalu kita khususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya dan diberi syafaatnya, khususnya di hari kiamat, amin. Sholat taraweh merupakan sholat yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnat mu'akkad, artinya sangat dianjurkan melaksanakannya karena di dalamnya terdapat berbagai fadilah dari malam pertama sampai malam terakhir. Allah akan mengampuni orang-orang yang memunajat ampunan kepadanya, meningkatkan ketakwaannya, memberikan imbalan yakni pahala bagi orang yang ikhlas mengerjakan sholat taraweh. Sungguh sangat rugi bagi kita jikalau meninggalkan sholat taraweh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Memang ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kaubawi, disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat taraweh pada malam pertama hingga malam ke-30. Artinya setiap malam itu berbeda-beda pahala dan manfaatnya dalam kitab tersebut. Berikut pahala dan keutamaan sholat taraweh dan witir di malam kedua sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan sholat taraweh di bulan Ramadan, kemudian beliau menjawab, pada malam kedua orang yang melaksanakan sholat taraweh akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari penjelasan di atas, kita sudah mengetahui keutamaan sholat taraweh di malam kedua. Mari kita hidupkan bulan Ramadan penuh hikmah dan ampunan ini dengan ibadah-ibadah sunnah. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, cukup sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan kendor, tetap semangat untuk berdoa dan berusaha. Jadikan ilmu ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bantu channel Al-Fakir dengan cara like, tonton videonya dan subscribe channelnya, agar channel Al-Fakir ini bisa selalu memberi manfaat untuk orang lain. Aqulu lakum qawli hadza astaghfirullahal azim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.